ini jaksa pengacara negara untuk secara aktif membantu pemerintah dalam menanggulangi wabah COVID-19 dan dalam hal pemberian BLT bagi masyarakat merupakan bagian penanggulangan wabah COVID tersebut. Menindaklanjuti perintah Jaksa Agung Republik Indonesia, dalam hal ini Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, telah mengeluarkan edaran tentang pemberian pendampingan hukum, realisasi dan penggunaan dana tahun 2001 dengan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh kementerian terkait dalam hal ini Kementerian Sosial dengan 7 kriteria warga penerima bantuan langsung tunai. Satu, seperti yang disampaikan tadi oleh Kepala Bappenas itu terhadap keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di desa yang bersangkutan. Kedua, bukan penerima bantuan sosial PKH. Tiga, penerima bantuan sosial kartu sembako. Mungkin yang ketiga ini mungkin perlu juga saya sampaikan. Di dalam hal ini dari Dinas Sosial Pak Wakil ya. Cuma perlu saya sampaikan di hadapan masyarakat yang hadir saat ini Kecamatan Gading. Itu kejaksaan juga melakukan pendampingan terhadap penyaluran bansos. Pendampingan hukum saat ini kita akan membuat metode, artinya kejaksaan akan konsen, artinya juga ya kita bersungguh-sungguh apa yang menjadi hak masyarakat penerima bantuan sosial tersebut itu harus sampai kalau tepat sasaran sudah pasti, tapi akan kita punya rencana kerja ke depan ya tahun ini juga mulai bulan ini kita akan nerapkan, bulan berikutnya juga begitu, bahwa terhadap penyaluran itu tidak akan ada kebocoran sedikit pun. Kita akan menekankan.
Asli Bupati, para Dinas PMP, para hukum, para camat, ketua dan pengurus adesi, para kepala pekon, ibu dan bapak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan syakiri, hamdan na'iri, hamdan huwa yukafi madhima. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanba'i jalali wa jalal karim wa adhimu sultan. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Karim, ya Allah, ya Rahim. Pada hari ini kami berada di Balai Pokon Wates bermunajat kepada-Mu ya Allah, memohon semoga pertemuan pada hari ini bisa berjalan dengan lancar dan tidak ada hambatan sesuatu apapun, juga bermanfaat bagi kita semua ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Karim, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami. Bapak, para penerima manfaat sekalian, ayo aturan-aturan kita ikuti. Kadang-kadang layaknya, katanya layaknya itu dapat, tapi datanya belum masuk. Ya, jadi agak pening Pak Kepala Pekonnya. Secara bertahap, apa-apa keinginan masyarakat, insya Allah akan terpenuhi, tetapi dengan prosedural. Ya Pak ya, kalau prosedural belum ada, kegiatan pendampingan hukum Kejaksaan RI di Kabupaten Pringsewu secara resmi saya nyatakan dibuka. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa limpahkan ridho dan barokahnya dalam kita mewujudkan Kabupaten Pringsewu bersahaja dan kampung berjaya. Kita akhiri. Wallahumma fi ila wami tarif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya itu udah, ya kita mau ngeklaim itu memang, ya udah sepantasnya diklaim. Oh itu memang penyelamatan dari pendampingan, pendampingan hukum sendiri kan ini terhadap program PEN. Pemulihan ekonomi masyarakat ini, pemulihan ekonomi masyarakat itu nilainya sebesar 48.866.400.000 rupiah. Itu uang dari pendampingan hukum, bantuan langsung tunai, dana desa. Jadi pendampingan itu sendiri kan kalau tidak sampai ke sasaran atau memang terjadi penguapan, berarti itu kan kerugian negara, akan menjadi kerugian negara. Ya artinya berujung seperti itu, pada akhirnya berdampak atau berimplikasi hukum pidana gitu. Tapi dengan ada pendampingan hukum ini sendiri, ya berdasarkan penilaian dari kami, itu sudah tepat sasaran. Itulah besar yang uang kami selamatkan dari 48 miliar lebih tadi. Dan saya demikian. Terkait yang dua pokok yang juga Mungkin kalau dalam pelaksanaan teknisnya kadang-kadang pokoknya ada keterlambatan. Mungkin ada